Pulau Saparua, Provinsi Maluku. Kami dari Subdit Resmob komitmen melaksanakan perintah Bapak Kapolda untuk melawan aksi premanisme. Kalian bisa berlari, tapi kalian tidak bisa bersembunyi. Pasti kami tangkap. Terima kasih. Total ada berapa yang diamankan, Bang? Nanti aja. Sore akan dilaksanakan. Ini siapa, Bang? Rilis kembali di Polda. Bang, ini siapa, Bang? Namanya, Bang? Ini siapa, Bang? Ini siapa aja, Bang? Itu tadi kawan, ya, informasi yang terkait di kolektor ya, yang beberapa waktu lalu kan viral itu, ya, viral dan membentak-bentak, memaki-maki aparat polisi. Nah, sekarang tertangkap, ya, ini sekarang tertangkap, ternyata, ya, ditangkap di kampung. Nah, mungkin tidak tahu informasi bahwa debt collector di Jakarta itu akan bermasalah jika ada pemaksaan, apalagi membentak-bentak anggota Polri. Nah, pasti ramai. Dan itu sudah menjadi komitmen Polri. Dan memang serba dilema ini, kawan. Ya, di satu sisi ada penyedia mobil kredit. Kemudian sisi satu sisi lagi ada yang butuh mobil walaupun kredit. Nah, ternyata kan ada kredit macet. Ada kredit macet. Ya kan? Nah, sedangkan debt collector ini sendiri digaji oleh pemilik oleh perusahaan ya, oleh perusahaan mobil atau leasing untuk mencari mobil ini. Mungkin ini tidak masalah sampai di situ, tidak ada. Yang jadi masalah kalau ada pemaksaan, apalagi bentar-bentar polisi seperti ini. Ya kan? Kalau misalnya si pemilik perusahaan ya menggaji seseorang untuk menemukan, ya untuk mencari dan menemukan mobil yang nunggak, kemudian dilaporkan ke polisi atau pihak yang berwajib, mungkin tidak ada masalah. Jadi perusahaan tetap menggaji debt collector-nya. Ya bukan pemaksaan mengambilnya, biar aparat polisi yang menyelesaikan di situ. Jadi ini juga dilemanya karena membentak-bentak aparat, kawan. Nah, ini kan viral ini. Bagaimana menurut sahabatku bagian videonya, kawan?